Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Fian. Di video kali ini saya akan bermain game The Ite Hasun, Are You Kidding Me? Another Reincarnation. Jadi guys, ini game dari anime yang kok bisa dibilang sudah lumayan lama ya rilisnya. Kalau genrenya sih, seingat saya ini isekai dan gamenya sudah bahasa Inggris. Jadi kalau kalian yang memainkan game, nanti statuskannya linknya deskripsi, langsung di tag aja guys. Di sini guys, kita sudah masuk ke tahap tutorial. Langsung aja ya, kita ikutin. Oh, modenya auto. Kalian bisa pilih senjatanya. Ya, ini ada jangkauannya masing-masing ya. Oke, kita maju. Tinggal kita pilih aja. Majuin aja. Disupai senjata lagi, kita tabrak po. Ini udah di lobby dan kita ikutin ya sub tutorialnya. Kita disuruh gacha. Shoukanni wa masho seki ga hitsuyou nan. Oke. 300 diamond. Ada yang bagus satu guys, satu aja. Dapat pedang, dapat hammer, hammer lagi, long sword, long spear, a battle can, iron hammer, battle fork, lancer, wandelin. Wow. Good stress win. Oke. Okay. Great hammer. Super war. Sentinel Erwin. Iine. Tayori ni naru hito tachi o shoukan dekiru you ni. Iine. Iine. Matamu ine ine. Kita di sini gacanya senjata guys, bukan karakter. Oke, kita ke upgrade. Irasshai. Ja. Oke, bahannya kita up. Yang pastinya ada biayanya ya. Yoshi yoshi, ii choshi. Maxnya di level 60. Oke. Oke. Kita ke lobby lagi. Party no hensei o suru ni wa menu no hen. Party kita. Oke, di sini. Sakki kyouka shita unit o party. Kita bisa bawa 5 ya, dan di party kita juga main sistem grade. Oke, wipe-nya juga di edit. Okay. Auto config, oke. Dan main sistem elemen ya, ada api, air, angin, cahaya, sama drag. Itu senjata buat dipakai pas kita dalam gameplay kayak tadi di tahap tutorial guys. Ya, jadi senjatanya semakin bagus, damage-nya semakin sakit yang pastinya ya.
Ya, tadi seperti saya bilang juga tadi di awalan ada jangkauannya. Ini login selama 1 bulan. Lumayan. Ini login lagi. 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 14, 16 hari. Lumayan. Udah guys, itu aja untuk hadiah awalannya. Oke, kita skip aja. Banyak banget promotnya. Nah, ini udah selesai ya. Jadi kita ambil dulu nih hadiah. Ini hadiah. Dapatnya SSR bos. Climb all aja. Udah. Kita ke misi dulu ya. Misi. Di sini ada misi yang kelar. Sudah. Rada ganggu juga sih ngeliatin loading-loadingnya gini kan. Aka tarikannya rada lambat lagi. Aduh. Kita harus ngambil hadiahnya juga. Ya jadi nggak bisa langsung masuk ke yang tempat di lobbynya tuh ya. Kayak ya yang di bagian atas tuh. Nah, yang ini guys tuh. Yang 215 sama 998.000. Nah, di sini ada world open, harus naikin rank ke 10 sama ekspedisi yang masih kekunci. Oh, ini juga guys. Enggak ada lagi yang kekunci ya. Jadi ini sisanya yang udah kebuka. Kita ke pengaturan dulu. Nani ga mitsukaru ka tanoshimi desu. Oh, enggak ada. Inventory-nya ini yang kita punya ya. Kita langsung summon aja. 1 kali SSR tiket. Siapa tahu Hokai. Super rare dapat gelatin. Oh, yang make si Erwin. Ya, lumayan lah. Itu bahan nggak tahu ya gunanya buat apa. Kita balik dulu. Di bagian bawah ini kan fiturnya ada kayak home, quest, party, upgrade, summon, shop. Nanti kan bisa cek sendiri. Kita langsung ke questnya aja. Nah, di quest ini ada main quest, daily quest, sama event quest. Kita ke main quest aja ya. Chapter 1, episode 1, part 1. Ini awal-awal dia masuk akademi ya. Sudah dijelaskan sih di yang loading-loading begini nih, kalau ini ngambil dari story dari awal dia ke isekai kalau nggak salah ya. Udah. Tadi cuma ngobrol-ngobrol aja. Sate, doushiyou ka. Junbi kanryou da na. Nah, ini udah ya, sudah di auto-kan. Langsung aja. Karena kalau kita ngubuk-ngubuk sendiri itu tuh makan waktu. Ya jadi auto tuh sangat berguna banget ya. Iko. Oh, musuh kita beruang. Kita main auto aja. Auto ngajakin ya.
Asli kayak catur. Wow. Quest clear. Level up. Selesai. Yatta! Mission clear. Okay. Maho no fukuro ni kaishuu shinakya. Wow. Lanjut ke part 3. Iko. Nah, jadi kalau main auto ini kita tinggal menyediakan senjatanya aja ya, yang sebaik mungkin yang kita bisa dapatkan dari gacha. Karena kalau masih awal itu ya masih gampang, guys. Tapi kalau udah lumayan jauh ini story, pastinya musuhnya makin susah. Yatta! Mission clear! Oke, kita dapat lagi ya hadiahnya. Sudah. Kore ga konkai no hoshu da. Kita lanjut ya ke part 4. Iko. Langsung gas. Belum mati, guys. Dia juga bisa mukul tembus ke belakang. Wow sekali. Jadi guys, menurut kalian gimana? Kalau saya sih ini game ya seru-seru aja dimainin dan sudah bahasa Inggris. Oke, dadah.